Salam dulu sama apa? Selamat ya. Dari Arsya, selamat menikah Upit bersama suaminya. Baru 2 minggu. Gede loh ya. Lebih tegap lah. Iya, iya. Kalau lebih gede lagi harus 2 bulan 3 bulan. Nah, jadi kamu jadi. Kalau ya, kamu niat mau ikut apa, Pak? Mau ikut pon. Belum pun itu masih proses. Mau siap-siap atlet pon. Dulu dipanggil lembek, pasti keras. Itu pun gak bisa gini-gini lagi dong. Gak bisa yelin. Orang sehari dua kali kayak api. Siap. Persiapan pon. 3 minggu loh kita gak ketemu loh. Jadi atlet Malang Raya. Malang Raya. Seneng gak dikasih surprise bulenya dateng? Iya, kok bisa? Abis kangen. Ya udah aku belasan ikut. Ih, pas dia nggak ada apa-apa. Kok bisa bun, kirain nggak ada dia. Terus dia kan biasa ribet kuliah kan? Dia kok kosong gitu. Kosong. Memang bener-bener nggak tahu bun, pasti bisa. Ini beneran kamar aku, kan udah kebuka gitu kan? Kita 2 hari nggak? Dia nggak juga. Dia cerita, katanya yang siapa yang salah? Aku bilang, ya aku ada ngambek-ngambek karena dia sama di Malang ada cewek. Oh, nggak di sini. Lagian di Malang udah jauh-jauh sok-sokan biar punya temen bukan Jakarta doang. Banyak. Kalau bisa nanti sampai mainnya harusnya mainnya di Malang ke Jember tuh sebentar. Kalau dia tahu jalannya cuma 3 jam nyampe. Kemarin mau ke Pasuruan. Ah, Pasuruan dekat, Bangil dekat. Bangil dekat. Gresik. Jadi dia nanti tuh punya geng isinya cuma anak sana. Jawa Timuran. Top. Belajar di pesantren. Padahal dia kalau ke pesantren-pesantren kayak ke Probolinggo udah pasti diterima. Emang mau berapa? Masih ada hubungan kekerabatan dekat. Main ke pesantren-pesantren. Budaya udah khawatir mau berapa lama di sana. Enggak, karena dia ntar keliling. Kalau usahanya udah keluar, bisa di Jakarta, tapi yang, dia keliling. Iya, yang di BSD dulu yang anaknya udah pulang, udah ketemu Bunda. Kangen ya Allah. Main di Bunda. Tiap hari tahu mikirin kamar, tiap lewat kamar dia. Oh iya kan Bunda ini ya. Tiap ke kamar tuh kan. Iya. Pasti ngeliatin. Kan aku ngeliat dia tuh. Ya, enggak ada lagi. Kalau AC-nya dingin udah tuh enggak tenang kita. Enggak ada AC, terus lampunya. Oh, dia selalu mati. Lampunya selalu gelap. Enggak pernah nyala. Jadi buat tanda-tanda dia ada tuh kalau lampu nyala. Bunda aku enggak bawa batik, Bun. Udah bawain. Oh. Nah. Kayak enggak tahu ibunya. Gak ada warna yang sama, jadi Arsy, kamu sama Arsy merah-merah-merah aja. Saya buka Supi, kan menghormati orang kalau kita tampil baru. Semua tim aku suruh pakai batik juga. Ngebit. Bawa batik ya. Ayo orang tuh datang lihat nih, niat ya gitu loh. Ini cuma sekedar datang doang ya. Cuma sekedar datang nyanyi. Kita makan di rumah Upit aja kayaknya. Aku udah iya. Tadi dimasakin apa ya? Masakin beda bun. Buah karang bun. Kemarin aja nyari roti dadu bun, gak bisa roti yang lain. Ya harusnya bawa punya aku, gak ngomong dari Jakarta sih. Buah. Udah nyampe? Ada ayam panggang rebus. Oh iya. Terus siang makannya gak boleh nasi ya? Bukan, nasi boleh. Porsinya ya kak tapi? Bukan, minyak gak boleh. Oh di rumah Upit bisa sih kalau nasi doang. Nasi harus nasi lah. Jengkol. Nasi putih benar, nasi merah. Kalau kan nasi basmati. Iya, lebih bagus basmati. Kayak kita. Basmati. Ada basmati, ya. Itu ternyata lebih bagus daripada nasi merah. Emang, karena dia zero sugar. Oh, pintar lah ya.
Karoli juga nanya gimana dia katanya. Dia kan pernah nelfon kamu? Kemarin sih ini apa live TikTok dia. Gak bukan join. Live TikTok melulu sekarang. Bosen pun ngapain lagi? Wow. Bro. Arsi mana Arsi? Panggil dong, panggil. Kangen loh kakaknya Arsi tuh yang selalu nanya juga. Kangen gak dek? Kangen. Iya. Kamu bikin konten apa kemarin? Nge-gym. Nge-gym. Mau kayak kakaknya, kata lihat kakak badannya tuh. Udah gede. Pegang sedang. Pegang, pegang, pegang. Ih, kayak batu deh. Emang iya. Coba gini. Pegang ininya, tangannya tuh. Ini baru pergi 3 minggu ya, gimana dia pergi kuliah yang lama ya? Ini tulangnya numpuk jadi bukan itu otot. Badannya gede banget. Belum, ya jangan itu deh. Jangan gitu. Aku bilang saya badannya udah gede loh. Enggak. Cara kita harus menggede tuh kira setahun dua tahun deh baru bisa. Hah? Untuk bikin badan gede? Ini tapi kamu udah kelihatan. Ada yang setahun dua tahun juga maksudnya biasanya ya? Perlu konsisten bun, nggak bisa kayak 2 bulan 3 bulan. Tuh guys perlu konsisten loh. Tapi jangan harus konsisten. Jadi gaya hidup, jadi lifestyle ya. Jadi nggak ada cheat day. Kata Om Dit sih nggak boleh. Ya, ada bedanya, nggak usah ngajak nih. Sebenarnya makananku di sana enak bun. Oh. Jadi dada ayam pakai bumbu apa? Hmm. Yang penting nyari minyak aja. Pakai olive oil. Eh, udah gede kan ya. Nggak mau make upnya kena. Dia udah make up kan, dia nggak mau make upnya kena baju. Gimana? Mau make up gini? Kayak ribun. Gapapa lucu tuh. Kemarin aku kangen Kak Jia loh katanya. Lihat kakak badannya kak, gede banget ya. Ini lebih keras dari batu. Lebih keras dari batu bata ini kak. Ini lebih keras dari ini kak. Kurang. Ya udah, make up lagi sana. Kaji mau lihat asetnya. Ya, kamar dong. Ya, ini bajunya. Oke guys, kita mau persiap-siapan dulu ya. Oke. Pokoknya. Jangan pesen dari batu. Nah, ada kalau Om Fadli gimana? Om Fadli kalau Om Fadli gimana? Kalau personal nih, personal. Bisa. Kita syuting dulu, syuting dulu. Syuting. Oke, 3 2 1. Oke. Mundur. Oke, masuk. Ada pesan kayak gitu. Coba Ade. Ade pura-pura dulu. Oke, yang benar ya syutingnya gitu. Oke guys. Oke. Dari sini aja. Kamu kan bawa barang? Kamu bawa yang bawa seksi kak. Seperti apa? Ada kumpul kecil. Mau sebuah bener-bener Jiel ini lihat dia mau dari Malang tas kresek. Oke guys, sekarang kita udah mau ganti-gantian ya. Oke ya. Bunda. Ya lah. Upit. Kita ketemu ya, Pit. Upit. Selamat Bu. Salam dulu sama Papa, selamat ya.
Biasanya kan mulai yeah. Di selamat ya. Selamat. Selamat ya. Boleh beri tepuk tangannya buat Mas Selamat. Cium dong, gimana sih? Malu dia. Udah ada kan? Luar biasa, terima kasih sekali. Silahkan. Ya Bu, selamat. Kita foto dulu ya? Foto dulu ya? Foto dulu ya, benar. Jio Sarah situ. Selamat buat Supit, Pipit sama Mas Yadi. Semoga langgeng. Akhirnya Supit naik Mika. Yadi. Ada sedih enggak? Mana Kak Jil? Apa? Apa? Ada sedih enggak Arsya? Selamat ya Pipit. Dia gengsi selamat banget Arsya nih. Selamat. Selamat buat keluarga dari kedua belah pihak juga. Kita boleh nyanyi ya? Ya, kita akan nyanyi lagu semoga Supit sama Mas Yadi bisa berjodoh sampai maut yang memisahkan. Amin. Di jiwaku, kau pantas di nyawaku. Terpaut hati ini cinta yang suci. Jodohku, maunya ku dirimu. Cinta hingga ajal memisah aku dan kamu satu. Semuanya saling mencinta. Semoga Mas Yadi sama Supit bisa saling mencinta sampai maut yang memisahkan ya ibu-ibu ya. Amin. Mencintaimu, ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Pipit dan Yadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah dimasakin jengkol katanya ya Pip. Boleh makan dulu ya ibu-ibu. Oke, makasih. Guys, aku udah gak tahan banget pengen makan jengkol. Ini mamanya, ibu mamanya Pipit ya? Oh, ini mamanya Upit, guys. Sama-sama. Anaknya udah 7 tahun, akhirnya pisah, Bu. Yang gak kerja di rumah ibu lagi. Iya, kan udah kawin. Biarin dia mau punya anak. Tapi boleh main kanker. Boleh dong. Boleh dong, silaturahminya jangan putus ya. Ya udah pakai itu. Ya, ya silakan. Gak apa-apa, ini udah luar biasa, Bu. Aduh, guys, ini lihat makanan. Ini semua kesukaan aku. Aduh. Guys, gak bisa gak makan nasi nih, guys. Gimana dong? Ya Allah, ini makanannya enak-enak banget sih, Masya Allah. Ini ada kuah. Arsi. Ambilin kuah deh. Ini like the best.
Aduh Melinjo. Ya Allah, aku suka banget itu, Fat. Yang digoreng kering kamu pasti suka. Enggak. Ya udah, kalau enggak mau juga ya udah. Beda. Enggak. Nah, ini best banget nih. Mau makan apa nih, Pak? Nih, hijau-hijau. Ye, di sini kan terkenalnya menduan ya? Iya. Benar enggak, guys? Enak. Ya Allah, yang cabenya yang. Nah, cabe hijau boleh deh. Enggak tahu lagi deh, guys. Enggak tahu lagi. Masya Allah banget. Ah. Makan banyak ini. Ya Allah, makanannya enak, nikmat banget, guys. Maaf ya pakai tangannya. Oh, justru nikmat benar. Benar, pakai tangan paling benar. Sorry. Kak, nikmat dunia kak ayamnya, kak. Aku kak ayamnya kasih. Pak, minumnya. Kak. Aku tuh emang makanan semakin besok. Makan nikmat. Sampai gak ada tempat ini. Kasih sama aku. Aku pindahin lauk ini. Pindahin. Oh iya, taruh di mana? Banget. Mantap ya, Pak. Ayam kampungnya. Ayam kampung jago. Citung namanya atlet itu, Pak. Citung namanya Pak Citung. Chicken pentung, Pak. Iya, benar. Oke, okay, guys. Nah, dulu ya. Selamat. Bye. Selamat, selamat ya, Fit. Terima kasih. Senang banget. Kangen. Langsung nangis tadi. Udah lama banget gak ketemu, biasa bareng. Terus biasanya kita yang datang ke kondangan nih, malah di kondangan ini. Iya. Makasih ya. Iya, tapi jangan sampai nggak datang, Bun. Udah dimasakin. Aku udah nanya Bunda mau masak, mau makan apa di sini loh, Bun. Responnya gimana, Fit? Dia malu. Dia matanya berkaca-kaca. Iya, sedih. Cuma kasih. Tapi kayaknya dia panggil atau mungkin buket. Katanya enggak, soalnya aku pernah aku pakai rok, terus ada bilang gini, Upit kok Upit kayak cewek, katanya. Ini beneran cewek sekarang. Terima kasih buat keluarga Bunda, dan tim semua yang bisa disebutin ya, udah datang ke sini. Makasih doanya, makasih semuanya. Maafin kalau banyak kekurangan di sini ya. Terima kasih semuanya. Nasinya enak, cendolnya enak, makanannya nikmat banget. Masya Allah, aku terima kasih bisa disiapin makanan seenak ini. Terima kasih ya, Pipit, Mas Yadi, udah disiapin buat kita khusus. The best banget cendolnya, semua makanannya enak-enak, beneran ya. Awas aja Maya, nanti kawin makanannya aku gak disiapin yang enak. Apalagi perpaduan dua budaya kan ya. Semuanya mengandung pete dan mengandung jengkol. Jadi aku pesen bakso. Enak kan? Tapi nikmat kan, Pak? Hah? Tuh enak. Kamu itu udah kece belum? Udah kece belum? Iya. Dulu maco banget. Gayanya gimana deh? Gayanya deh? Aku juga ikut. Ada mau ikut. Ada mau ikut. Dia ganteng sama foto. Berdiri. Ada keluar. Ada teman-teman. Satu. Ini. Aku satu tiga. Ini sekali dong. Kamera sekali. Kamera lu. Iya. Arsi mau foto. Mau. Kalau kita mau bertiga itu berarti. Bertiga. Ada Pak. Pamitan, tapi Arsi nunggu Arsi selesai tulis tuh. Arsi udah dapet tulisannya. Mana punya adik? Bapak sebelah saya lagi makan apa lihat nih? Kaca. Mantap. Jadi love Pipi. Yeay, Arsya. Arsi sebenernya udah kenal nama suaminya Pipi? Udah. Udah kenalin ya? Terima kasih Pipit, Mas Yadi sudah menyiapkan kita makanan yang nikmat. Kita berdoa semoga kalian menjadi pasangan yang keluarga sakinah mawaddah warahmah dan cepat punya omongan. Kita tetap jaga, kalau kata mamanya Upi tadi, tetap jaga silaturahmi. Jadi mampir kalau main ke Jakarta lihat Arsya. Terus semoga yang terbaik buat kalian dan keluarga. Amin. Semoga Upit sehat.
Amin. Panjang umur. Panjang umur. 2 tahun. 2 tahun itu deh. Panjang umur. Bahagia selalu. Bahagia selalu. Ya. Bersama ya, siapa? Bersama Mas Yudi. Jadi, Mas Yudi siapa tuh? Ya. Bersama Mas suami ya? Ya, bersama suami. Amin. Namanya Kapten siapa deh? Pipi. Ya, Kapten Pipi. Selamat menempuh hidup baru, Upit. Pokoknya semua doa yang terbaik. Wejangannya kan udah ya waktu itu mau pulang ya. Oh, udah dikasih. Wah, oh, udah dong. Wejangannya udah panjang lebar kali. Bleb. Kalau ceritain dari apartemen Becinia atau di jalan ya? Oh, enggak selesai. Yeah. Ada tulisan. Baca dong. Baca dong, bisa baca. Jadi love. Iya. Oh, dari kakak Arsi, for Supit and Mas Yadi. Mas Yadi. Mas Yadi. Mas Yadi. Baca juga di sana. Coba baca. Kakak Arsi dulu ya. Ini bacanya. Baca kakak Arsi dulu ya. Congratulations Supit and Mas Yadi, semoga samawa dan sehat selalu. We love you Supit. Oh, terima kasih. Jadi apa ya kira-kira ya? Siapa yang nulis? Beneran, bukan Mbak Putri. Dari Arsya, selamat menikah Upit bersama suaminya. Kita foto dulu ya. Oke, kita jalan ya. Ya, terima kasih Bunda. Iya, kamu biar berjalan loh acara. Selamat ya. Selamat lagi. Mana Bapak Ibunya Mas Yadi? Ya, kali lagi. Ya, makasih Pak. Oh, oke. Oke guys, kita sudah selesai dengan acaranya Pipit sama Yadi. Selamat sekali lagi dan kita akan berangkat lagi ke kota selanjutnya. Wih. Mantap. Kota selanjutnya. Oke. Okay. Hati-hati.